dia memang banyak lambang lah. Dalam di parang tu kah? Dia di chop kah macam mana tu? Di dalam parang tu. Oh, dalam parang tu. Palak burung. Palak burung ni chop saya punya. Ini bintang. Ini bintang. Oh, ini bercampur lah tu. Bercampur. Ah, ini cap kuku. Cap kuku. Ada empat. Empat dia ada empat lah. Ah, ini 35. Dia 35 sama ayam sama juga sama company ni. Oh, sama company. Ah, ayam sama 35 sama juga. Saya cakap yang Ini siren juga. Ini raw obat punya. Oh, raw nah, obat. Ini yang tadi saya draw punya ada macam palak burung itu. Oh, macam palak burung nah, tu. Apa? Ini tiga nih. Ini bukan ini size parang ini. Size dia. Size nombor tiga. Nombor tiga. Nah, ada nombor dua ada besar sikit. Okey. Dekat jarang lah. Dekat ni ada. Ini dia tengok ada orang mau cop. Kalau dia dah cop tu bikin kampung punya. Bikin kampung. Nah, mungkin ini parang lama-lama dulu. Ada 14 kucing punya. 14. Tengoknya. Oh, terang mata. Saya tidak dapat. Antum. Ada dia. 35. Ini masa itu dia masih mungkin dia belum on the way. Belum bikin chop lah masa itu lah. Ini masih chop lama lah 35. 35. Kalau dia punya anak sama bapak lah. Dia punya anak sekarang dia tulis ada Sangli sana. Ada dia tulis direct Sangli pakai huruf punya. Kalau dekat kalau dia punya bapak dolok dia ada lambang itu itu ayam Sabong punya. Ada pakai yo gitu. Tidak ada ambilnya untuk tutup keratu tadi dia tawar. Itu kah Bin? Apa tadi? Beringko beko. Tahan ni. Untuk buat parang lah. Okay, potong tulang. Wah, untuk menempa dia pun bukan mudah tu. Keras ni. Ini betul keras ni. Ini banyak orang guna bearing kobelko. Dia punya bearing dia buang. Bearing dia buang. Wah, sedap bakar. Sedap itu. Oh, memang keras tu. Ini keras ni. Ini tulang apa pun masuk. Tergantung tengok parang lah, desain dia. Kalau dia panjang, mungkin dapat bagi dua lah. Tidak dapat bikin lebih lah. Kalau dia bikin pendek, pandak punya Iban cakap. Dia dapat bikin empat, kalau cantong pendek punya. Oh ya, macam tu tadi. Ada saya tengok tu tadi. Sesuai betul besar ni. Berapa ni kalau buat benda macam ni? Ini 20 lebih saja saya bikin lah. Tapi ini sudah kecil sudah. Kalau dia asal dia memang dah besar sikit 2 inci. Saya rasa macam tertarik dengan ni. Dia ini kuyak sampai 12 inci. Ini petal lama punya. Ini 11 inci setengah ni. Berapa harga dia? 20 lebih terjang, 25 satu lah. Besi ni sendiri ke? Saya punya. Kamu punya? Saya punya. Alright, nice. Saya rasa kalau dia besar lagi mata dia. Kalau dia berat, lain lagi harga. Oh. Dalam 30. Okey, dan dia punya sarung ada juga. Sarung tidak ada, saya tidak bikin. Alamak, mana saya nak cari orang buat sarung tu lah. Yang ni 24. Ini bikin kampung ini, susah kita mau ikut dia punya desain ini. Oh, ini besi ni, besi ni kamu sendiri kah? Kalau saya punya sini bikin 24 lah. Ini memang ada panjang sikit. Oh ya. Yeah. Ini kampung, memang besi mereka bawa lah. Bukan, ni bikin kampung punya. Bikin kampung? Kampung punya. Oh. Kalau pattern pasar bikin tidak ada macam, bukan ada macam. Di sini ada kecil sikit. Dia tinggi. Oh ya. Untuk tolong asah. Dia ni dia bawa sini saya repair lah. Tolong oh, repair. Cuci mata lah. Cuci mata dia. Cuci mata dia. Kamboh, Iban cakap kamboh. Ya. Yang ni saya berminat. Cun pakai buka durian. Pakai buka durian. Kan saya ada berkebun sikit dekat rumah sewa. Ada juga saya parang tapi yang ni memang menarik lah sebab dia kecil. Mucung ni yang pai tu jangan angkat saya lok cantik. Pun ini jika mucung ni. Ini pakai itu potong tu bulu rumah saya tu memang. Dan kau buat apa yang mah? Sok. Kuah ya. Ini lah. Ih. Tidak panas tu Bin. Thank you.
Parang kotot. Kabin? Parang kotot. Pasti ada orang bobinat nih. Kalau saya tunjuk dia. Parang ni. Tu untuk apa tu? Pakai orang bebelah kami bancakap. Dipotong babi mereka macam tu. Belum, sesuai tu. Belum di diasah nih. Nah, ini besar sikit. Oh tu. Ya. Cok ini apa? Bisa sayurnya. Bisa sayur. Oh, mana? Ini apa bawang? Oh. Biasa ini tu pakai potong pokok kayu, cun nih, pokok kayu. Saya tu. Memang tumbang lah. Silap. Tapi paling cantik ni lah. Contoh itu. Oh, dia punya contoh. Candong. Candong nombor 1-2 bilah. Okey. Kalau tebal ni okey. Candong tu ada maksud dalam bahasa Cina? Ya, tahu tidak. Biasa aja. Just nama. Just nama. Sebab Iban pun sebut macam tu, candong. Sabtu memang buka penuh kah? Penuh hari kah? Tidak. Oh, hari biasa memang penuh. Hari biasa dari pukul 8 sampai pukul 5 lah. Ya. Oh. Ini pai mall hah. Hari Minggu. Hari Minggu. Cuti? Jangan macam ni. Jangan macam ni. Tunggu bawa spring. Macam mana? Nipis. Oh. Saya tahu di kawan dia ada mau buat. Nanti saya akan cakap dengan orang kampung saya yang untuk buat itu. Kamera TV 3. Alright, ya. Okay, terima kasih kepada owner tempat ini dan dia memang peramah. Dia masih lagi bercakap dengan kawan saya dan dia memang peramah bila saya bercerita dengan dia. Walaupun baru apa tengok masing-masing, tapi dia memang peramah owner tempat buat parang di Suriani. Di Suriani ada 4 bin tempat buat parang, ha? 4 tempat dan ini adalah salah satu tempat buat parang di Serian ini. Ya, nanti saya akan tagkan lokasi dekat tempat ni supaya senang untuk mencari kedudukan tempat ni dalam Google Map. Ya, dan pemandangan di belakang tu adalah seperti ini. Itu dia kubur kubur lama Cina. Saya rasa itu saja konten untuk kali ini sebab saya tidak ada bawa besi. Jadi ya, kita tengok apa yang ada di sana tadilah, cara mereka tempat tu dan cara mereka mengasah apa tu tadi. Mengasah ke apa tu? Lupa saya perkataan tu. Terima kasih juga kepada mereka berdua ni, kawan saya yang menemani saya ke tempat ni. Walaupun ke sebelah sana, nampak macam pelik pula buat video macam ni. Okay, terima kasih kepada mereka berdua juga.